Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tayangan edukasi Bintan. Bincang ini dan itu menyenangkan. Halo Sobat Bintan, saya Syamarnella Fadila, selaku host yang akan menemani Sobat Bintan beberapa menit ke depan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni, khususnya seni tari. Tentunya sekarang sudah berada narasumber hebat kita, yaitu Kak Nurullah Ramdhani. Halo Kak. Halo semuanya, halo Kak. Halo kabar? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya lagi apa nih Kak? Sekarang saya sibuk kuliah sambil kerja aja sih. Wah, apresiasi untuk kamu semua sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini ya teman-teman. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pendidikan seni tari khususnya, mari kita lihat cuplikan video berikut. Kang Nurullah Ramdhani, seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan pendidikan seni tari yang memiliki kreativitas dan ambisi yang tinggi dalam mempelajari hal-hal baru, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Lahir di Sumedang, tanggal 21 November tahun 2001. Adapun keahlian yang dimiliki Kang Nurullah adalah menari, bernyanyi, dan public speaking. Beliau kerap tampil di berbagai acara seni tari dan pertunjukan. Selain menari, beliau juga terjun dalam dunia event organizer suatu acara. Wah, keren banget ya Kang Nurullah ini. Berarti akan dari pendidikan seni tari angkatan 2020 ya Kang? Betul. Wah, keren banget ya guys. Membahas tentang seni tari, Sobat Bintan jadi penasaran nih Kang. Apa itu seni tari, terus bagaimana, tekniknya kayak gimana? Oke, seni tari itu sebenarnya adalah sesuatu hal, cara kita, cara manusia untuk mengungkapkan ide atau gagasan atau perasaan kita melalui tubuh atau melalui gerak. Dan setiap tarian itu memiliki ciri khasnya masing-masing dan memiliki identitasnya masing-masing, seperti dari busana, tata rias, dan segalanya itu sudah disesuaikan dengan konsep tarian tersebut. Wow, oke. Terima kasih Kang jawabannya. Sobat Bintan pasti sudah penasaran kan tentang gimana sih lebih lanjutnya tentang seputar seni tari yang tadi. Oh iya kan, di Indonesia kan banyak banget tarian-tariannya, khususnya tari-tari tradisional nih. Kalau boleh tahu, Akang tuh lebih fokusnya tari apa sih Kang? Kalau saya lebih menyukai tari tradisi ya. Okay. Kebetulan saya diam di Tatar Sunda. Yeah. Saya menyukai tari tradisi Sunda. Dalam tari Gerses itu ada nama tariannya Tari Gamo. Itu tarian yang saya suka dan saya gemari hingga saat ini, masih saya kulik dan saya pelajari terus menerus. Wah, keren banget ya teman-teman. Terima kasih Kang jawabannya. Sobat Bintan pasti sudah penasaran kan bagaimana sih tari gaul itu, tekniknya gimana, busananya seperti apa, tata riasnya seperti apa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak penjelasan lengkap tentang tari gaul. Oke, halo Sobat Bintan semuanya. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang tari gawil yang akan saya sampaikan. Jadi apa sih tari gawil itu? Tari gawil adalah salah satu tarian yang terdapat dalam rumpun tari Gerses yang dahulunya berawal dari gigit kayu. Karakter gawil ini mempunyai ciri khusus yang menonjol, seperti yang diungkapkan oleh buku berjudul Tarian Khas Jawa Barat, karya Dedi Rosala Esen dan kawan-kawan, yang menyebutkan bahwa karakter tari gawil mempunyai ciri khas yang menonjol, di antaranya keselarasan pola irama dengan karakter tariannya yang mengungkapkan kegembiraan dan kelincahan, sehingga tarian ini memiliki karakter lanyap atau lincah. Awal mula tari gawil berasal dari perkembangan tayuban di Sumedang yang berawal dari Bupati Sumedang yaitu Pangeran Suryakusuma Adinata pada tahun 1863 sampai dengan 1882, yang menyukai tari gagahan yang diiringi oleh lagu sonteng atau panglima. Selama masa periode ketiga, Bupati Sumedang itu muncul sebuah anjuran bahwa para pejabat atau menak harus bisa menari. Atas dasar anjuran tersebut, para pejabat atau kalangan menak saling berlomba untuk belajar menari. Karena bagi mereka, tayuban tersebut merupakan sebuah ajang untuk mengangkat derajatnya sebagai kalangan terhormat. Untuk perkembangan tari gawil,
Taibani Sumedang ternyata mulai tumbuh dan berkembang di daerah Priangan. Sehingga banyak para seniman yang membuka pengajaran atau kursus tari di daerahnya masing-masing. Pada masa itu, tayuban menjadi sebuah kesenian yang tenar, bahkan sering muncul dalam upacara perayaan seperti pernikahan, khitanan, perayaan kenegaraan, dan lain-lain. Hal itu berdampak pada perkembangan di setiap kursus-kursus tari yang diadakan di setiap daerahnya. Bahkan, hingga memunculkan ibing tayub gaya baru yang lama, kelamaan terus berkembang dan selanjutnya dikenal dengan sebutan ibing kersis. Perkembangan di Bandung pada masa itu diawali oleh perkumpulan tari yang dikenal oleh masyarakat, yaitu sebagai perkumpulan Gerah Masari di Bandung. Yang menjadi pelopor dari perkumpulan tersebut adalah Raden Sambas Wirakusuma. Gerak tari pada ibing tayub yang dilakukan oleh Raden Sambas merupakan pengolahan gerak yang bersumber dari topeng Cirebon. Adapun dalam melahirkan pembaharuan geraknya, Raden Sambas menata dan mengembangkan gerak pokok pada pola ibing tayuban, sehingga gerak tersebut menjadi gaya Wirah Masari. Begitupun perkumpulan-perkumpulan tari yang terdapat di kabupaten yang ada di daerah-daerah Priangan, mereka membuat mengembangkan gerak dan gaya sendiri sehingga antar daerah memiliki khasnya masing-masing. Bahkan, di kalangan atau instansi masyarakat saja, instansi pendidikan saja itu terdapat perbedaan antara tari gawil yang disajikan oleh SMK Negeri 10 Bandung, tari gawil yang disajikan oleh ISBI Bandung, dan tari gawil yang disajikan oleh UPI Bandung. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena tari gawil itu memiliki ciri khasnya masing-masing dan bisa dikembangkan oleh siapapun yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian tari gawil saat ini, perkembangan munculnya kursus-kursus yang semakin marak terdapat di daerah tersebut menempatkan ibing tayub tidak lagi ditarikan hanya oleh para menak saja, karena masyarakat manapun dapat melakukannya. Hal tersebut berdampak pada perubahan penggunaan nama ibing tayub gaya baru berubah menjadi ibing kersis. Perkembangan pada gerak ibing kersis tersebut lambat laun berubah menjadi semakin berekreasi dengan adanya perwatakan dalam sikap gerak tarinya. Perwatakan tersebut diambil dari lagu-lagu pengiring tari kersis yang dilihat dari tempo dan volume. Hal ini dipelopori oleh perkumpulan tari gerak besar. Tari gawil ini merupakan salah satu tarian khas Jawa Barat yang harus dilestarikan dalam budaya khasana Sunda sebagai bagian warisan dari budaya di tata Sunda. Bahkan sekarang, tari gawil ini sudah menjadi materi pembelajaran di sekolah seni ataupun perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Sedikit saya ulas tentang teknik dasar tari gawil. Terdapat beberapa ketentuan karena tari gawil ini berkarakter satria lada atau cinges. Otomatis gerak yang dilakukan dalam tari ini pun terdapat gerak-gerak yang menunjukkan bahwa gerak tersebut adalah gerak yang lada, gerak satria, gerak yang cinges gitu ya. Bisa kita contohkan misalkan dari gerakan sembah, kemudian dari kepat, kemudian dari gerak-gerak lainnya yang ada pada tarian ini itu sudah disesuaikan dengan teknik dasar tari gawil. Kemudian untuk busana yang dikenakan, busana yang digunakan itu adalah busana yang dipakai oleh kaum menak pada zaman dahulu. Sangat sederhana sekali, hanya berupa sinjang, kemudian base cap, sampur, bendok, keris, dan juga kewen. Nah, dalam tata rias makeupnya pun, itu terdapat ketentuan sendiri. Misalkan, rias yang menunjukkan karakter ladak itu seperti apa, karakter cinges itu seperti apa. Jadi semuanya itu sudah terkonsep, semuanya itu diproses, sudah melalui beberapa tahap perkembangan yang hingga saat ini, tari gawil bisa kita pelajari, bisa kita lestarikan, dan bisa kita kembangkan. Oke, sobat Bintan semuanya, segitu saja ulasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada host, silakan. Baik, terima kasih kamu Nuno sudah memberikan penjelasan tentang tari gawil tadi. Kesimpulannya, tari gawil ini adalah salah satu tarian yang terdapat dalam buku tari kerses. Tari ini memiliki karakter khusus yaitu mengungkapkan kegembiraan dan kelincahan. Sobat Bintan, budaya daerah merupakan aset berharga bagi
lembaga berbangsa dan bernegara yang harus kita lestarikan sebagai budaya dan nilai kita. Baik, selanjutnya nih Kang, ada beberapa pertanyaan dari Sobat Bintang. Mungkin boleh dijawab ya? Boleh. Pertanyaan pertama, sejauh apa sih urgensi pendidikan seni di Indonesia saat ini? Mengingat arus globalisasi yang dunia dan cepat, di mana budaya asing dapat dengan mudahnya masuk ke Indonesia, apakah seni tari itu sendiri dapat tetap terlestarikan? Oke, sejauh mana agensi pendidikan seni tari di Indonesia itu sebenarnya sangat penting banget ya. Sangat berpengaruh banget dalam kehidupan manusia ini. Dan bagaimana kita harus tetap melawan arus globalisasi di tengah maraknya atau banyaknya budaya luar atau budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kita harus tetap mencintai budaya sendiri. Jangan sampai, apa ya, budaya luar itu berkembang di Indonesia, sedangkan budaya sendiri itu redup atau bahkan hilang sama sekali. Padahal para tokoh tari khususnya pada zaman dulu itu gak mudah gitu untuk menciptakan suatu karya. Okay. Itu banget ya, jangan sampai budaya asing berkembang di kita, malah budaya tradisi adat kita sendiri yang redup ya teman-teman. Oke, okay. Pertanyaan kedua, bagaimana eksistensi tari gaul di masa sekarang? Mengingat pada awal perkembangannya tarian ini ditarikan oleh kaum pria dan saat ini kebanyakan yang tari itu perempuan, sedangkan laki-laki yang menari itu ciptanya dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Bagaimana tanggapan Akang untuk hal ini? Oke, perkembangan tari gawel untuk saat ini itu masih berkembang alhamdulillah ya. Dan memang sekarang tuh banyaknya yang menari itu perempuan, sedangkan laki-laki yang menari itu dianggap ceritanya kurang baik. Padahal dulunya itu yang menari itu sebenarnya laki-laki. Justru perempuan yang menari itu dianggap yang ceritanya kurang baik karena adanya ronggeng sebelum. Nah, ronggeng ini adalah sebuah julukan atau sebutan yang dianggap bahwa penari wanita itu ceritanya kurang baik. Nah, maka diciptakanlah tari-tarian dari Cece Sumantri yang mengangkat derajat perempuan. Hingga saat ini yang banyak menari itu perempuan, tapi pada zaman dahulu sebenarnya yang menari itu laki-laki. Makanya kenapa tari gawel ini bermula atau berasal dari kalangan menak, dari kalangan pejabat yang memiliki potensi dan kegemaran dalam bidang tari. Ya guys, oke, setelah mendengar jawaban tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penari itu tidak melihat gender ya kan? Betul. Baik itu, mau itu perempuan ataupun laki-laki, kita bebas berkarya dan berekspresi. Yes. Kita sebagai generasi muda harus bisa bertanggung jawab untuk melestarikan budaya nenek moyang kita ya teman-teman. Gak terasa Sobat Bintan, kita sudah berada di penghujung waktu. Buat Sobat Bintan yang penasaran seputar edukasi pendidikan kesenian lainnya, jangan lupa pantengin channel YouTube kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Segitu aja dari saya dan Kang Rula Ramdhani. Kita pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Dadah.